Halo sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga masih diberikan kesehatan ya. Dan juga selalu dikaruniai rezeki melimpah yang tentunya untuk mencari nafkah keluarga ya. Oke, kali ini Aji mau berbagi tip ya untuk kalian semua. Semoga sedikit bermanfaat nantinya. This needs to stop. Langsung saja ya. Ini ada sebuah isi SMD ya, milik TV Polytron yang short alias rusak. Dan bagaimana untuk mencopot isi ini tanpa alat khusus blower maksudnya? Karena Aci alatnya cukup sederhana ya, cukup pakai solder saja, nanti bisa simak ya. Sombong amat. Semoga sedikit membantu untuk kalian yang belum pernah mengalaminya dan mengganti isi ini. Langkah pertama yaitu cash untuk peralatannya. Kita siapkan dulu IC nanti yang mau diganti dengan tipe lain yang mungkin jadi persamaannya. Ini TV Polytron ya, TV Polytron Slim. Nanti bisa simak bersama ya bagaimana caranya kita mencopot IC seperti ini ya tanpa blower. Oke, namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Aji ucapkan salam santun selalu ya. Langsung saja simak. Sambil nungguin kawan-kawan bermain PS game ya guys, kita eksekusi alat-alat yang diperlukan, cukup sederhana. Ini IC yang mau di ganti persamaan yang cocok karena ini masih bagus. Oke, persiapkan juga kawat email ya guys, besar kecilnya ditentukan. Oke, kita masukkan kawat emailnya pada pin-pin kaki IC lalu di solder. Bisa simak ya, jangan lupa pakai plug biar bisa akurat, nanti juga bersih. Kasih secukupnya saja, nanti bisa kita tarik ya, perlahan-lahan, berjajar ya, hati-hati karena ini nanti digunakan kembali. Oke guys, bisa simak ya guys. Satu persatu, cukup mudah sekali ya guys. Selesai satu baris, kita copot, kita masukkan lagi yang satu barisnya. Oke, semoga mudah dipahami ya. Okay.
Ini yang keempat barisnya, guys. Semoga mudah dipahami ya. Pelan-pelan saja. Yang penting bisa akurat nantinya. Yang akan dipasang kembali untuk ke TV lainnya. Ini PCB kanibalan ya. Oke, selesai mencopot, kita gunakan cutter untuk membuka isi. Hati-hati guys, karena kakinya terlalu kecil-kecil. Nah, sesudah dicopot nanti dibersihkan dan dipasang ya guys, untuk mengetesnya nanti kita tes bersama ya. Untuk pemasangannya bisa kalian nanti simak video berikutnya insya Allah kalau masih ada waktu dan diberi kesehatan, semoga saja bermanfaat. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga sedikit bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton ya.